Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kita. Kita masak di kala hujan dan burung menyambung. So kita kena menjerit sikit sama saya Rosie and Bella. Bersama rasa sifu, rasa nikmat dan rasa wok. Wok dan rasa tiram semua bersatu di dalam karya. Bahan-bahan untuk telur goreng crispy rasa sifu. Telur, bawang merah, cili merah dan daun bawang. Bahan-bahan untuk daging kunyit rasa sifu. Bahan-bahannya rasa sifu, daging, lobak merah, kacang panjang, bawang kecil, bawang putih, serbuk kunyit, serbuk ketumbar, daun limau dan cili merah. Dan yang terakhir sekali, sayur campur rasa sifu. Bahan-bahannya rasa sifu, udang, brokoli, cauliflower, baby corn, carrot, bawang merah, bawang putih dan cili padi. Selamat mencuba. Semoga korang akan lebih menjah. Rosie akan masak sayur campur. Kau dah pandai kan hari ini? Dan saya akan masak daging kunyit. Rosie akan masak sayur campur menggunakan rasa sifu. Kita masukkan bawang ya, bawang merah. So bawang merah, bawang putih boleh masuk sekali. Jangan berangan. Minta maaf ya puan-puan, hari ini hujan sangat lebat. Tapi sebab rasa sifu tu kita naik chef kita lapar. Okey, untuk daging kunyit sangat senang. Panaskan minyak, masukkan daging. Masukkan serbuk kunyit dan saya nak masukkan serbuk coriander, serbuk ketumbar dan sedikit rasa sifu, rasa nikmat, rasa wok. Di samping dia buat daging tu, kita masak bawang ni sampai dia kekuningan ya, puan-puan dan tuan-tuan. Pandainya Rosie masak sekarang. Kita masak sampai dia kekuningan, dia lebih-lebih layu-layu sikit macam tu. Lepas tu, bila dia kuning keemasan macam tu, kita akan start masukkan semua sayur-sayur dia. Itu Bella cakap nak go. Sayur kena masuk sayur yang keras tu. Betul Bella? Betul. Daging ni kita bagi empuk jap. Nak iklankan sikit rasa sifu. Okay. Apa kelebihan dia? Dia bahan perasa yang tak perlu pakai garam gula, pening kepala, berapa sudu garam, berapa sudu gula. Sebab benda ni dah perfect. Untuk orang yang tak pandai masak macam Rosik, perlu sangat rasa sifu sebab dia sangat menyenangkan. Okey, aku nampak kuning keemasan dah. Kita masukkan udang. Udang. Okey, kita kata udang. Kenapa orang nak sangat rasa sifu ni? Sebab rasa sifu ni, dia rasa wok. Wok tu. Wok yang orang masak dekat gerai tu. Sekarang ni boleh ada kat rumah rasa wok tu. Dan dia kemanisan dia tiram. Dan bertambah lezat. Okey, tak apa. Ni lambat lagi. Kita akan masukkan sayur-sayur yang keras. Seperti? Seperti brokoli. Brokoli. Dan cauliflower. Keras. Nampaknya semua sayur keras ya, perempuan. Kita kacau sampai dia empuk sikit. Dan baru kita masukkan. Empuk. Seempuk. Silam. Dan baru kita masukkan rasa sifu. Hari ini kita buat untuk set lunch yang sangat komplit. Faham tak? Ada sayur, ada main dia daging dan ada telur goreng. Dah, korang sangat perfect kat telur rumah. Telur goreng tu kita nak tunjuk macam mana nak buat telur goreng crispy yang dulu korang tanya dulu. Tunjuk, kan? Betul. Ramai sangat tak jadi. Betul. So kita akan tunjuk sekali lagi dan kita akan bakar. Kenapa tangan kau? Dan kita akan bakar sekali tangan Bella kali ini, okey? Kita dulu. So kita ada aroma wok dan kemanisan tiram dan dia sangat susah untuk orang yang noob yang tak reti masak macam aku. Kalau macam ni aku boleh masak. Siapa-siapa nak datang rumah, cakap saya. Aku akan masak rasa sifu. Tiba. Kita ada segmen siksa menyiksa ya, dia nak start dah. Dia nak start dah wah. Dia nak start dah segmen siksa menyiksa dia. Selagi tak empuk ni macam itulah aku kena hempuk pula otak aku dengan ni lagi. Okey, daging dah okey. Kita nak masukkan bawang. Okay. Benda ni sangat simple ya puan-puan, dia sangat menyerahkan. Kita nak masukkan daun limau dan cili. Okay. So nampaknya hampir 1 minit ya kita pegang penutup ni. Kita tunggu je, dia kata bila kita nak lawan toke. So tahu aja. Masukkan sayur. Okay, kita try sikit lah. Okay. Sedap-sedap? Masak sikit, kita try. Okay. Kalau kita
pro. Saya minta. Okey. Aku nampak tuan-tuan 5 minit dah. Ayah kau rasa dah lembut kot. Tu kau rasa. Jangan lupa kita kena letak ingredient yang paling penting iaitu rasa sifu. Supaya sayur campur kita rasa wok dan kemanisan tiram. Mari masuk di situ. Dapat siap? Telur untuk je. Untuk telur crispy, anda memerlukan garpu, telur dan rasa sifu. Rasa sifu. Nampaknya mood Bella tergendala ya. Okey. Masukkan air sikit. Okey. Bella cakap masukkan air sikit untuk telur crispy ni. Dan masukkan bawang semua-semua ni lah. Bagi cantik telur tu. Tak nak. Minyak kena panas berasap yang tak ingat dunia. Okey. Sekarang ni kalau tengok kuali tak berasap lagi. So jangan. Sampai dia betul-betul berasap lah. Okay. Kau dekat, kau tukang kacau. Alamak. Kau tukang ni. Oh, untuk korang yang tak pernah tengok, first time sekali aku dah kena dera dengan dia macam tu. Aku so, masuk je. Ini kau kena ni. Panas Bella. Buat bulatan. Panas. Eh, hey, itulah pengorbanan isteri. Sekarang kau nampak? Kau nampak? Kau nampak asap? Nampak. Banyak. Banyak. Aku nampak sikit. Banyak sebab angin tiup. Masuk perempuan, doakan kita. Lambat. Ni yang menyebabkan tak crispy. Lagi. Ha. Minta maaf ya perempuan. Kita memang tak pandai buat telur crispy ni. Minta maaf. Ya, aku tak ada tipu diri tadi. Tangan aku dah terbakar. Kalau tak terbakar, aku tak terpusing semua benda. Kau dengan cici berkurang. Wah, kau gelak kan? Kita nak try masakan simple menggunakan rasa sifu. Cukup rasa. Dan kita ada tetamu jemputan. LMK. Kak Farah, Kak Nurul. Kak Farah dan Kak Nurul. Kak kita. Orang kuat. Tune Talk dan Mimpi Kita. Mimpi Kita. Okay, ini daging. Okay. Amira tak suka telur goreng. So, inilah telur yang Rosik mandikan aku dengan minyak tadi. Mimpi kita boleh makan ya. Jangan gosip-gosip. Inilah mimpi kau yang kau nanti nantikan. Sedapnya telur ni. Ya. Telur curahan minyak. Farah dah tahu dah macam mana cara nak masak telur. Dan dia dah saksikan dah perkara. Ayah, aku tak tengok tadi. Rosik pun dah mandikan aku dengan minyak. Tapi aku rasa Farah pun tak boleh macam tu. Farah boleh kan? Boleh lah. Yelah tu, panas membara. Sedap lah. Bella masak apa pun sedap. Itu je. Lagi sedap dengan rasa sikit. Okay. Sangat berselera ya. Kita nak habiskan. So jangan lupa, simple dan mudah. Tiga resipi yang sangat mudah ni menggunakan rasa sifu. Okay. Jangan nak daging ke? Dan jangan mandikan sesuatu dengan minyak macam rosak tadi ya. Betul. Benda ni sangat dia pun cakap benda ni harga pun rasa sifu sangat murah. Boleh masak semua benda. So jangan pening-pening kepala. Yang tak nak masak macam rosak pun boleh masak, okey. Jumpa lagi. Bye. Dengan tiga hidangan yang lengkap untuk lunch ataupun dinner. Selamat mencuba. Bye. Minta maaf ya perempuan. Kita memang tak pandai buat telur crispy ni. Minta maaf. Ya, aku tak ada tipu diri tadi. Tangan aku dah terbakar. Kalau tak terbakar, aku tak terpusing semua benda.